Tepuk tangan buat menyongsong hari ini on time sekali. Assalamualaikum, kami Gelas Kaca, band yang hampir bubar. Gelas hampir pecah. Iya gitu deh, alhamdulillah agak di. Oke, baikkan. Oh, show reuni ya? Let's go. Gas. Gas. Asik. Asik. Thank you.
lagi untuk menemani. Gitar minta nggak di sini? Minta di monitor. Minta di monitor gua. Maaf. Profesional nih. Profesional. Lanjut. Mantap. Ini dari album pertama kita, Arindo. Judulnya Catat Biru. Hati luas tak berawal.
Itu adalah salah satu gig terakhir sebelum pandemi. Aduh. Kalau di band ini lo enggak berantem ya sama tawa? Enggak, ini gua enggak berantem. Jadi, Tam, panas. Soalnya di band ini gua pakai sarmat. Oh. Gua enggak no comment kali gitu. Oke. Kayak ini jadi tempat mulainya gua dalam berkarir di musik. Ya, tempat mulainya dia juga. Gua bantu loncatan. Woi, sedap. Gua bantu loncatan kali ini. Ya kalau yang ini seperti tahu sendiri itu sempat satu band sama saya juga di yang lain. Yang lain. Sebut saja nama lomba sihir. Oh ya motor. Promo. Iya, lomba sihir motor. Ayo promo dulu. Jangan lupa yang di Jakarta tanggal 10 Juni. Surabaya. Oh, kalau yang ngomong. Nah, ini formatnya nih, formatnya nih. Promo album. Apa? Promo single album dong. Singkat. Oh, lomba sihir. Enggak. Pokoknya gelas kaca ya. Lumayan mengharukan diri. Saya bisa main lagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kembali lagi buat penonton dan semuanya yang sudah hadir malam ini. Gue lumayan inget ya. Gue lumayan inget 2021 ya. Gue tuh sempet teleponan sama dia selama gitu. Disitu jadi pokoknya telepon gue udah sayang. Setelah masa kaki umat yuk. Pokoknya setelah kita menyelesaikan masalah ya. Setelah menyelesaikan masalah kita ngomong lama ini kita bubarin aja apa gimana bandnya ya gitu. Kalau boleh tahu masalahnya
Ada banyak. Nah ini kalau gue yang nutup telepon duluan siapa tuh? Kamu pakai Crocs ya? Iya. Udah kali ya. Sekarang ngomong lagi, ini masih banyak nih ngomongnya. Lanjut. Apa ceritanya nanti lanjut di part 2? Nah. Kalau komennya rame, part 2 ya. Part 2 komennya rame, part 2. Ntar kita bikinin track. Singkat cerita, kita ada di tempat yang berbahagia hari ini. Gue gitu mulai, terima kasih buat Minyong Sol. Beneran kali, udah nungguin nih lagu keempat masih dari album Addendum. Lanjut. Ini request dari siapa tadi? Yang minta peringatan siapa? Alit cari yang paling tinggi, ada dua, ada tiga di sini nih. Anda. Harusnya ganteng masih ngomong.
masih lanjut. Tapi gue minta gantian dulu dong sama Jonas Abi. Tepuk tangan buat Rama. Nah ini Abi pinjam.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah ini, gelas kaca gak gini ya. Gelas kaca gak gini. Ini kita ada satu lagu, kita rilisnya tahun 2022 ya. Ini adalah single yang kita keluarin setelah kita memutuskan untuk gak jadi bubar. Iya, betul. Salah satunya ya. Hah? Iya, salah satu alasan. Iya, salah satu alasan ini. Kayak, oh ini udah ada lagu, kok kagak rilis gitu ya. Rilis aja ya. Rilis aja deh, jadi ada lagi rilisan gitu. Udah kali ya? Oh iya. Kasih lah. Ciyum, ciyum, ciyum. Terima kasih.
Tepuk tangan dulu dong buat Johannes Abi. Ada nih. Jadi nyaman banget nih. Nah, kan. Jadi intinya Blas Kaca itu awal-awal masih bertiga ya. Sama satu lagi ada Moses. Harusnya ada di sini sama kita sekarang. Tapi lagi sibuk. Jadi enggak bisa di sini. Gitu. Ya emang harusnya di sini sama kita sekarang. Cuma lagi sibuk. Jadi enggak bisa di sini. Kalau enggak salah dong gua. Iya kan? Nah. Intinya setelah itu kita enggak ada drummer nih. Kan capek, lebih capek karena enggak ada drummer nih. Kira ini. Kenapa sih? Aman sih, gak apa deh, ntar aja. Nah, oh enggak dong. Nah, singkat cerita, gue pikir, ada saudara gue nih sama yang drum. Nah, mending daripada agak misterius, kita langsung sambut ke panggungnya. Nunggu Aldi. Tepuk tangan dong, Aldi. Bukan Aldinya, maksudnya tepuk tangan buat Aldi dong. Mister, jadi Aldi ini adalah drummer Blas Kaca dari tahun 2016 ya, sampai 2019 ya? 2019, habis itu Ali mau fokus jadi professional gamer. Main baseball! Iya, main baseball bisa. Apalagi? Basket bisa. Drummer koir. Poker! Ada restoran di Bandung. Jadi kemarin pas kita ngumpul latihan lagi, tiba-tiba si Aldi bilang, kayaknya gue masih ada touch-nya nih main drum. Kok kayaknya lebih gampang ya? Ton di tangan bro. Harusnya main dua lagu. Harusnya. Cuman tiba-tiba berani cuma satu. Katanya ada touch-nya. Makasih Aldi. Siap lo? Yang kedua nyanyi kali. Ya, lo masih bisa main drum? Satu lagi. Satu lagi itu. Oh. Oh. Lupa pakai ini satu lagi. Lu dulu. Kan gua nanya di sini. Oke, main di kumpul keluarga. Ya udah ayo. Ready?
dong. Iya, boleh kan Mas Kang. Betul. Pas 2 ya. Iya, pas 2 gua. Oh iya. Kalian latihan yang santai. Yeah.
lagu terakhir dari Gelas Kaca. Wah, biji todong nih, apa yang punya acara? Bingung gue. Racun dong, promo racun. Lanjut ya, kamu ya? Kayak gue lo kan lompat tadi. Iya. Ini lagu penutup dari set malam ini. Ya gitu kek. Ya. Ya maksudnya. Ini kan lagu terakhir biar ada yang ngundang Gelas Kaca lagi. Amin. Emang lo mau? Mau lah. Oh, mau dong. Mau lah. Tapi Radito dulu ya. Openingnya tapi Radito. Let's go. Jumpa waktu. Suaranya dua-duanya, semampu mana suaranya? Dua-duanya.
sama momen terakhir ya. Oke, sampai jumpa lagi waktu. Terima kasih buat penyongsong. Terima kasih buat semua yang nonton. Semua momen terakhir. Thank you. Ketakutan dan keraguan yang mengurus kita.